Cobaan yang maha kuasa, hidup berdampingan dengan
neraka. Tapi semua manusia pasti masuk surga. Kok bisa? Tinggal dengan siapa? Mbak. Tentu itu tidak melihat manusia. Semua manusia pasti masuk surga. Tapi mungkin melewati tujuh neraka. Thank you.
kita panen ting sabin. Katang rayong, katang rayong, katang rayong buat barengnya. Ayo dulur, ayo dulur, ayo dulur ragam. Kita nandur ting sabin, kita panen ting sabin. Kita nandur ting sabin, kita panen ting sabin. Katang rayong, katang rayong, katang rayong buat barengnya. Ayo dulur, ayo dulur, ayo dulur ragam. Kita nandur ting sabin, kita panen ting sabin. SMA Negeri 8 Kota Serang hari ini mementaskan lakon rencana dalam kegiatan Festival Teater Remaja yang ke-6. Yang mana kegiatan tersebut sedang dilakukan di ISBI Bandung. Info FTR Jabar Banten adalah miliarder asing akan menginvestasikan dengan membangun pabrik cangcut dan buntang. Adapun pakaian dalam tersebut rencananya akan menggunakan bahan-bahan organik yang ada di wilayah sekitar Indonesia. Sekian info FTR Jabar Banten hari ini. Saya Ajay, bocah Cigelap. Terima kasih. Kembali lagi 1 jam ke depan. Menikah waktu kelas 1 SMA.
lagi. Itu celaka. Woi. Woi. Emang Pak Jody mau bikin pabrik apa? Ini Ratu, bukan mau bikin pabrik, tapi itu sawah Pak Jodin dibeli oleh orang yang ingin ngebangun pabrik di atas tanah milik Pak Jodin. Oh, itu sih celaka. Weh, kenapa kamu gak senang kalau di desa kita ini ada pabrik? Coba kamu pikir, dari zaman buyut, kakek, bapak, semuanya kerja di sawah. Masa kita mau kerja di sawah juga? Lebih baik kita kerja di pabrik, ya enggak? Iya! Itu sih celaka! Woi! Woi! Tahu enggak? Enggak! Di desa kita akan ada perlebaran jalan. Wow! Iya, dikarenakan pembangunan pabrik dibuat jalan dari macet. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, pabrik bertekad menyumbang pada pemerintah berupa perlebaran jalan. Guna meningkatkan infrastruktur daerah yang mana akan terjadi pemangkasan rumah dan tanah warga. Kayak rambut aja dipangkas. Nah, hasil pengukuran benda perlebaran jalan, desa kita ini termasuk dalam pemangkasan. Bagi rumah dan tempat yang terkena pemangkasan, maka akan dapat ganti rugi oleh pemerintah setempat. Wah, rumah siapa aja yang kena pelebaran jalan? Kalau di desa kita, tepat dari ujung jalan masuk sampai dengan batas jembatan yang bersebelahan dengan sekolah negeri. Woi! Yeah, rumah saya kena pangkas. Selamat ya, jangan lupa kreatif. Berarti rumah Mama Asih kena dong. Mama Asih? Kena kan? Aduh, itu sih celaka. Kamu kenapa sih? Beberapa hari yang lalu, aku mengobrol bersama Nong Asih di dekat pohon sungai itu. Cie. Dan kami mengobrol tentang memungkinkan akan pindah dari desa. Nong Asih. Cie. Iya, karena sawah telah habis dijual Pak Jodin. Dan Pak Jodin punya rencana untuk mencari peruntungan di kota. Bawa ini. Cie.
Di mana ada kayu bengkok? Di sana pusat mengintai. Maksudnya? Seperti api dalam sekam. Oh, tenang. Saya tahu kamu adalah orang cukup berpengaruh di desa ini. Pemikiran brilian, menjaga kesan-kesan alam. Tapi pada dasarnya kamu harus tahu niat dulu saya. Saya hanya membujuk para warga untuk menjual tanahnya. Ada pun keuntungan, tentu ada untuk. Keuntungan? Niat tulus, jual tanah masyarakat. Apa? Seperti mencolok dalam tabuan. Asik! Silap punya! Nyisi dapat, Mama! Sudah, Mama!
kang lurut. Yang laki. Saudara-saudara, sedesa yang sana, kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Mereka
pada dasarnya tidak bahagia. Hari-harinya habis dalam ruang kerja. Kerja lembur. Tak jarang mereka bertemu dengan keluarganya. Beberapa menyesali putus sekolah dan melanjutkan untuk bekerja. Asik. Berhenti sekolah berarti tidak memiliki jasa. Lalu bagaimana mereka bisa bekerja tanpa ijazah? Jual beli ijazah merupakan hal yang lumrah. Oh, begitu. Kemana mereka? Sepertinya bergabung. Warga kampung kita tidak berpikir bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Agar pembodohan seperti ini tidak terjadi. Asik. Beberapa menyesali putus sekolah. Dan mereka bekerja bukan untuk hidup, tapi mereka hidup untuk bekerja dan membuat kita bermusuhan. Mereka dan kita merasa paling benar pada persepsi masing-masing. Asik. Iya. Makasih, Pak.